Halo guys, balik lagi bersama aku, Ramato. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan bermain game FIFA Mobile 2022. Jadi langsung saja guys ya, kita gaskan guys ya. Nah, jadi di episode kali ini, aduh, kayak gimana ya guys ya? Kan event festival musim dingin sudah habis. Jadi sekarang itu kayak jadi susah ya buat kumpulin koin ya. Mungkin ya cuma dari misi-misi aja guys ya. Dari misi pun ya paling cuma dikit-dikit guys. Soalnya dari festival musim dingin tuh dapatnya koinnya kan bisa banyak banget, bisa berjuta-juta gitu. Sekarang eventnya udah habis langsung kayak kerasa gitu. Wah. Cari koin kok susah gitu. Mungkin ya yang gampang ini ya guys ya, dari kayak jual beli pemain gitu kan. Itu pun harus nunggu ya kan. Ini aja aku dapat tadik tadi guys, yang bayaran dari Selasa. Itu tadi kan aku dapat dua ya, dapat tadik, satunya dapat embulu. Nah, ini embulu. Aduh. Ya udah sih guys ya. Tinggal nunggu event selanjutnya sih. Event selanjutnya yaitu event top. Di sini aku juga Aventor sudah booking satu pemain ya guys ya. Di koleksi pemain. Habis itu nah ini. Udah centang semua. Alhamdulillah dapat satu sih guys ya. Alhamdulillah bersyukur. Karena di sini harus gacha sih. Ini dulu sempat dapat Neymar guys sekali. Jadinya ada centangnya satu. Ronaldo, Mbappe, waduh. Sulit. Ya udahlah. Kita tunggu event-event berikutnya aja ya guys ya. Sekarang kita ranked aja ya, biar seru ya. Aku stuck di 960, 970 gitu terus ya guys. Sulit ternyata ya. Tidak semudah itu menuju ke juara FIFA guys. Ya udahlah, gak apalah. Wih, lawannya Fergie 967 ya guys ya. 122 dong. Rata ya maksudnya, serangan 1-2-2, lini tengah 1-2-2, bahkan 1-2-1, 1-2-3 dulu. Chemistry-nya udah 100, levelnya udah tinggi. Ada Suarez ke Tiger coy. Yaudah kita fokus dulu ya. Oke. Waduh, kok ngelag coy. Wah, umpan haram. Oke, yuk guys. Set, nice. Oke. Cara mengatasi umpan haram kayak gitu ya kan guys, majuin kiper kalian, kalau enggak backnya itu guys yang harus. Ih, jangan jauh-jauh dari ini back kalian, dari yang di umpan dari strikernya, jangan jauh-jauh. Yes, Milinkovic Savic, ngeri coy. Gak loncat loh guys ya. Gak loncat loh cuy. Gila sih. Milinkovic Savic. Tidak usah loncat ya headingnya ya. Ya Allah. Kok bisa sih? Astaga. Kok bisa jauh gitu loh guys backnya. Padahal udah aku deketin loh ya. Biasanya aku kalau nge-counter gitu sih, kalau nggak majuin kiper, ya backnya aku deketin. Astaga, semudah itu loh ya. Asem, salah umpan lagi. Nice. Yuk, Mane. Yes, aduh, Father Sad coy. Kasih jempol nggak tuh guys. Kayaknya gol lagi sih. Tapi jauh guys. Kayak jadi gol. Aduh. Ma. Nice.
Ih, tenang. Berguis. Hey, nice. Oke, aduh. Van der Sar emang joss sih guys, menurutku ya. Ayo, delek. Aduh. Tengahnya mana sih? Weh. Waduh. Makasih. Apa sih we. 2 menit sapi enggak ini guys, satu serangan. 2 menit satu serangan Israel kah? Ya Allah, wasit, wasit. Buat ya dikasih kesempatan gitu loh. Orang udah di situ ya guys ya. Posisinya rang coy. Ya, fokus. Nice, Walker umpan kepada Dembele. Nice. Oke, Fandik. Sip. Aduh. Kok kena ya guys ya, kayak gitu ya? Sliding-nya ngeri ya. Ya. Nice. Kakul dong. Mending kau fix. Ulangi lagi yuk, golmu yuk. Oke, aduh. Wah, Van der Sar. Gak ada apa sih guys. Menurutku Van der Sar ya. Dipegang loh kayak gitu loh. Terbang loh. Nice. Ih. Ya, aduh gak lolos. Lolos nanti ya, udah guys. Kemana? Yeah, tengahnya. Rebut. Switch. Si paling line chance. Hey, nice. Hey, loh, ya Allah. Mustahil sih guys tadi. Rudiger, kenapa gak diambil, nak? Astaga, Rudiger. Lah, kok ditendang? Kenapa itu tadi? Gak jelas, gitu doang diangkat. Satu serangan ya, bisa ya? Nice. Oke. Okay. Aduh. Ya elah, bisa gak guys? Aduh. Imbang. Ngeri lo guys ya melawan ini ya. Tadi lo kok bisa sih? Dahlah. Ya udah gak apa lagi sih ya, imbang. Dapat 1100 ya. Lumayan lah, bersyukur guys. Yang penting gak kalah ya kan. Oke lah guys, jadi seperti itu ya guys ya videonya. Terima kasih guys buat kalian semua yang udah nonton. Terima kasih buat kalian semua yang udah like, komen, dan subscribe, dan share. Sampai ketemu di videoku berikutnya guys. Bye bye. Terima kasih.